Penganjuran Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA edisi ke-16 dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia 2018 menyerlahkan penglibatan Kuala Lumpur sebagai penggerak dalam usaha mewujudkan keamanan dan keselamatan, terutama melibatkan ancaman-ancaman baru. Langsung kita bersama Nur Hidayah Anwar di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai dan memasuki hari ketiga di sini telah mencatat dengan kehadiran lebih 50,000 pelawat. Dan bersama saya kini ialah Panglima Angkatan Tentera Darat, Tan Sri Jeneral Raja Muhammad, Apan Dia Raja Muhammad Noor. Di Tan Sri, Tan Sri melihat dengan penganjuran DSA dan memasuki hari ketiga hari ini, bagaimana dengan sambutan daripada penyertaan pepambil sendiri dan pelawat-pelawat yang ada pada di sini? Okay, kalau secara mudah tu ingin saya katakan sebelum saya jawab tu bahawa DSA datang lagi dan DSA kali ini adalah DSA yang ke-16, edisi yang ke-16, sempena 30 tahun. Kalau kita lihat pada usia tersebut, saya berpandangan bahawa DSA kali ini seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi adalah satu DSA yang penuh dengan kejayaan. Yang penuh dengan kejayaan dan bagi saya, bila kita sebut kejayaan, ianya melambangkan keupayaan negara kita untuk melaksanakan satu pameran yang bertaraf antarabangsa. Kita lihat, saya yakin kalau kita dulu katakan yang kita antara lima terbaik, saya rasa dengan pengumuman menteri sebentar tadi itu, saya yakin tahun 2020 akan menjadi edisi kita yang ke-17 dan akan menjadi meletakkan kita, saya yakin, pada tiga yang terbaik di dunia nanti. So ini adalah itipati yang saya dapat dan hasil juga yang saya lalui sepanjang 3 hari di sini atau sepanjang sehingga ke hari ini. Pengunjung kalau kita lihat di sini adalah lebih meriah dan saya lihat kualiti mereka itu lebih tinggi. Kita lihat tadi kejayaan yang kita capai merangkumi pemamer yang begitu besar. 1,500 pemamer adalah besar. Dan yang membanggakan saya adalah lonjakan untuk pemamer daripada dalam negara melonjak sehingga ke 280 pemamer dalam negara. Itu perkembangan yang jelas baik, menunjukkan kita telah meletak DSA ini di atas peta dunia dan saya yakin Malaysia dikenali. Tan Sri, kita dipahamkan pada penganjuran kali ini ditumpukan kepada keselamatan cyber untuk membendung jenayah cyber dan juga keganasan. Sejauh mana kerjasama dan idea-idea yang dapat diperolehi daripada DSA kali ini? Kalau selain daripada booth-booth pameran yang kita lihat, di sini juga diberi ruang dan peluang untuk ada berbagai workshop dan simposium yang mendekatkan kita ke arah itu. Jadi atas dasar perkongsian cara kita berfikir, cara kita mendekati, cara kita mengatasi masalah yang kita hadapi bersama. Cyber ini adalah masalah bersama. Masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia sama ada secara positif atau negatif kita lihat. Tapi adalah satu kaedah yang ada di sini memberi ruang tersebut. Memberikan ruang dan peluang untuk kita mendapat sharing of that information. Bagaimana yang terbaik, kaedah yang terbaik dapat kita buat. Dan temanya cyber dan saya berpandangan dia mencapai matlamatnya. Baik, terima kasih Tan Sri bersamanya kita. Thank you so much. Baik, sebenarnya sebentar tadi dalam DSA sepanjang 3 hari ini dan akan berakhir esok, sebanyak 17.8 bilion kontrak juta ringgit telah berjaya dalam urus niaga ini. Dan setakat itu laporan saya, Noidaya Anwar, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.